Ini kisah tentang pemuda yang lagi gak ada kerjaan. Yang biasanya seharian di rumah, kegiatannya rebahan. Gak ada teman yang ngajak nongkrong, membuat kebingungan. Sampai apapun barang dijadikan mainan. Boring di rumah, akhirnya keluar beli jajan. Sialnya, minyak kehabisan di jalan. Beberapa orang yang lewat, tapi tidak ada yang perhatian. Untung ada lewat beberapa teman yang memberikan minyak. Anehnya, tidak mau dibayar. Sebelum pergi, mereka menitipkan sebuah undangan. Bang, nanti jangan lupa dibaca ya. Akhirnya motor bisa lagi berjalan. Ketika dibaca, daripada Ahad besok rebahan, yuk ikut Tukso Hijrah EPRJ 2020.